Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami nih. Bagi teman-teman yang dulu pernah bikin anti maling seperti ini, karena saya juga dulu pernah publish videonya ya untuk motor R15. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ini saya setelah pemakaian sekitar 1 tahunan lebih lah ya. Ini di sini terdapat korosi teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh banget teman-teman terhadap power atau tenaga motor kita teman-teman. Dan ini baru kerasa sekitar 1 tahunan saya pakai. Ya, pas awal-awal beli saklar ini dan saya langsung pakai anti malingnya, tenaga motor masih aman-aman aja karena mungkin masih normal ya. Tapi setelah 1 tahun dipakai, tenaga motor itu jadi berkurang berat di bawahnya. Terus suara knalpotnya juga gimana ya, nggak buntas atau apa ya, kurang plong lah ya, jadi ngaruh juga ke knalpot, ke suara knalpot, karena di ruang bakar juga enggak sempurna. Jadi kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya teman-teman, dia ini ngaruh ke kelistrikan, dia mempengaruhi nanti ke output dari busi, percikan busi. Jadi kalau dia korosi ya teman-teman, ya, kalau korosi nanti hambatannya jadi lebih besar gitu. Kalau hambatan lebih besar, nanti arusnya yang masuk juga kecil ya, seperti gambar di sini nih. Ini saya dapat gambar di Google, jadi kayak gini ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Ini kan korosi nih, pasti hambatannya ini besar nih. Seperti teman-teman pernah lihat gak video saya yang saya upload tentang komputer itu? Dia kan mati tuh, sering mati, kadang hidup, kadang mati komputer saya. Nah, itu pengaruhnya dari kabelnya yang sudah korosi. Nah, ini pun nggak jauh beda. Kalau ini korosi, pasti dia pasti mempengaruhi besar untuk arus listrik motor ini ya. Ya, meskipun ini saya ambil dari ini nih, itu engine kill switch. Ya, saya jumper ke sini. Untuk videonya ada, nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Untuk video pembuatan jumper dari engine kill ke sini. Sebetulnya ini sudah saya buka tadi. Ya, cuma saya pasang lagi. Saya tadi lupa videoin. Saya pasang lagi. Ini setelah saya buka, nah hasilnya wah bener. Suara knalpotnya kembali lagi, bagus lagi seperti dulu. Dan tenaganya teman-teman sama lagi kayak pas waktu motor ini masih baru. Jadi tenaganya, powernya naik lagi, kembali lagi normal gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi, meskipun ini arusnya bukan positif ya, ini negatif, saya ngambilnya ini masa dari ground, karena dari tadi itu dari engine kill nyamper ke sini. Ini engine kill itu dia bukan positif tapi negatif, dan ini ke sini ini negatif. Dan meskipun negatif, ini akan sangat berpengaruh besar. Kalau ini bermasalah, pasti nanti pengapiannya pun output ke busi pasti kecil, dan hasilnya nanti ruang bakar enggak stabil. Dan efek sampingnya pasti yang pertama boros bahan bakar, yang kedua tenaganya enggak ada, berkurang, bukan enggak ada ya, berkurang. Tapi kalau parah-parah banget pasti enggak ada, pasti berat, motornya berat. Terus yang ketiga ini ngaruh ke knalpot, suara knalpot ngaruh banget. Jadi si knalpot itu nggak ngeplong gitu ya, mendem lah pokoknya. Nah, ini sekarang saya mau ganti aja teman-teman, karena saya nggak punya saklar yang bagus, saya coba akalin aja. Yang penting hambatannya kecil. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa pakai apa ya? Pakai saklar yang
kualitasnya kurang lebih sama seperti engine kill ini. Nah, teman-teman bisa beli di bengkel. Pokoknya kualitasnya, saklarnya bagus supaya tetap awet sampai bertahun-tahun, nggak kena korosi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya kali pakai ini, jadi nanti kita tinggal colokin aja. Ya, kayak gini. Teman-teman, mungkin cukup sekian aja. Klik tombol jempol yang ke atas, dislike juga nggak apa-apa, dan sertakan kritiknya. Kalau dislike kurangnya di mana, kurang jelasnya di mana, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah sebisanya akan saya balas ya.